Pelan-pelan aja ya, Mas. Oh iya, oke. Soalnya saya lagi hamil. Oh iya, Mbak. Nah, ini lebih enak soalnya nih, lebih gak setara WhatsApp. Yo. Enak banget sih asli ini sore. Jelas, jelas. Oke, sekarang gue lagi kenal sama motovlogger dari Jakarta tentunya. Jakarta Selatan ya, Zan? Yoi. Ini buat cornering enak loh, mau coba gak? Anjir, kenal buat lu kenceng banget suaranya. Nih buat cornering. Wah, flip cuy. Kelihatan nggak? Yo ih, kalau gue nggak berani miring-miring jar, takut jatuh lah. Ini Abizar atau Faisal nih gue manggilnya nih. Kenapa? Gue manggil Abizar atau Faisal. Apa aja gue mau bebas. Oh ayo udah. Aja ya. Oke, sini aja ya. Oke, alhamdulillah akhirnya sampai juga di Ramarayo Bogor. Jangan di sini aja. Ya, ketemu lagi. Halo, selamat sore. Sekarang gue udah ada di Bogor dan alhamdulillah sekarang udah ditemenin. Nah, ganti kamera dulu sama subscriber dari Bogor, salah satu driver Gojek juga. Namanya Bang. Bang Oplo, udah panggil aja Bang Irin. Bang Irin ini katanya mau bikin channel juga, guys. Nah, nama channelnya adalah Drama Oji. Loh, Oji itu apaan? Ojol Indonesia. Menyeluruh ya, guys. Nanti tolong di ini aja, di bantu subscribe ya. Masih OTW katanya. It's okay, ditungguin aja. Ya, sekarang kita mau kemana nih, Bang? Botani ya. Oh, udah oke, kita ngikut Bang Oji aja lah. Soalnya bener-bener belum tahu ya situasi daerah sini. Jadi, gua ngikut Bang Irin aja dulu. Yuk, ciao. Sekarang jam 15.35, setengah 4. Dan ini langitnya udah gelap banget. Gak tahu Bogor tiap hari kayak gini ya. Yuk Bang. Oke guys, dapat orderan atas nama Mbak Mei. Rating bintangnya bagus, 5. Dan ini alhamdulillah banget si babangnya mau nganterin gua. Soalnya kan ini putar balik ya, ada putar baliknya. Gue nggak tahu nih boleh putar balik langsung atau enggak di sana, nggak tahu ada rambunya atau enggak. Sebenarnya tinggal masang aja sih. Oh iya, itu Alfamart tuh di situ tuh.
Oh iya. Selamat sore, Mbak Mai. Oh iya. Yuk, sebentar. Helmnya dipakai ya, Mbak. Sama ini alamat tujuannya udah sesuai sama aplikasi kan ya? Yuk, punten Mbak dipakai. Ininya jangan dipegang ya. Intercomnya. Yuk. Atau enggak saya tunjukin aja jalannya boleh ya? Boleh. Boleh. Udah Mbak ya? Udah. Berangkat ya? Iya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada ini, nanti belok ini aja, belok kiri. Boleh dideketin lagi mikrofonnya? Oh iya. Pelan-pelan aja ya, Mas. Oh iya, oke. Soalnya saya lagi hamil. Oh iya, Mbak, maaf ya. Iya. Mbaknya asli dari Bogor? Enggak, saya dari Cilegon. Cilegon, oh sama-sama pendatang dong, Mbak. Iya. Aku dari Cirebon. Oh, Cirebon dan Cilegon, beda ya. Tapi ini emang tiap hari sore cuaca langitnya emang kayak gini ya? Emang tiap hari nih, Mas. Waduh. Untung gak hujan ini, biasanya hujan. Oh, alhamdulillah banget ya, aku lagi ngevlog hari ini. Soalnya terkendala aku itu ketika hujan ya udah aku gak bisa keluar, Mbak. Oh iya, benar. Peralatan elektroniknya nanti kena air, waduh. Kan biasanya gini kalau ini ngevlog. Iya, aku tampilan tapi jadi ini, nge-youtube. Vlogger. Oh, betul banget. Oh. Nanti deh aku kasih stikernya setelah selesai nganter ya. Oh iya, dari kemarin hujan aja. Ini lagi enggak. Berarti hampir tiap hari ya intensitasnya ya? Tiap hari kalau di sini hujan aja. Untung aja aku di sini cuma sehari sih, Mbak. Jadi besok langsung ke Bandung. Oh gitu. Oh jadi enggak tiap harinya stay di sini? Oh, enggak, ini aku lagi ada program keliling Jawa Barat. Oh gitu. Sambil ojek. Oh gitu. Iya sih. Kegiatan ya. Iya. Udah sampai. Di mana di sini? Ini udah. Alhamdulillah deket ya, Mbak? Iya, deket sebenernya. Sini aja ini? Iya, biasanya sama suami, suaminya kerja. Maaf, oh, maaf ya, Mas. Iya, nggak apa-apa, pegangan aja. Kok tutup ya? Belum pulang kali? Oh iya, lagi tunainya jadi 10.000. Oh iya, sama-sama. Oh iya, Mbak, ini ada stikernya. Bentar ya. Nanti biasanya 2 hari atau 3 harian aku baru upload. Tinggal buat cek aja di YouTube. Oh, ketik aja Ikhradar barangkali mau nonton. Ya makasih ya, Mbak. Ayo, ada. Alhamdulillah. Customer pertama, guys. Dapat 10.000 dan belum hujan. Yuk langsung ke customer berikutnya kalau dapat. Mission complete. Balik lagi di channel Ikhradar tentunya, di mana kalian semua bisa masuk YouTube tanpa harus punya channel, oke? Selamat pagi kawan-kawan, ya gue disinari oleh mentari dari Bogor tentunya. Dan sorry nih, kemarin hari cuma dapat satu orderan, terus abis selesai ngantri itu langsung diguyur hujan kawan-kawan. Jadi yaudah gue langsung prepare kelabakan buat ke tempat penginapan, yaitu buat istirahat. Dan sekarang ini pagi hari gue di Bogor, alhamdulillah cerah, mau OTW ke Bandung jalur Cisarua kalau nggak salah ya. Kalau di map sih kurang lebih 6 jam, gila 6 jam dari Cirebon ke Jakarta men. Jadi langsung cabut yuk. Yo cabut. Ini sih kayaknya ke arah sana ya, kayaknya ke arah sana. Jadi gue harus putar balik dulu dari sana. Wih, gila. Gue ngelewatin nih kayaknya perbatasan ya. Perbatasan antara Bogor dan Bandung kayaknya nih. Oh. Gila, bagus banget jalannya. Wuhuu.
Gila, mantep, Ca. Mantep, Ca. Wuh, gila. Halo kawan-kawan, gue udah sampai di Bandung. Welcome to Bandung, yeah. Welcome to Bandung, itu tulisannya di belakang. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, jadi jadi gue udah sampai di Bandung dan tadi gue nanya ini katanya perbatasan antara Cimahi ya, antara Cimahi dan apa namanya Bandung, ya gitu. Habis dari sini gue mau ke rest area dulu, biasa seperti biasa di sana di Ramarayo. Yaudah, gitu aja, cabut ya. Oke, 1, 2, 3, mati lampu dulu guys. Oke teman-teman, gue udah sampai di Jalan Soekarno Hatta dan nah ini nih udah sampai nih di markasnya Yamaha Jawa Barat di Bandung. Wow, siap-siap. Mudah-mudahan bisa rest area di sini ya. Oke. Ya udah sepi. Sore Pak. Waduh, udah tutup ya Pak? Wah, kesorean kesininya guys. Yaudah. Kayaknya kita langsung cari penginapan aja deh. Pokoknya mantep nih. Kalian bisa order di sini nih kalau butuh motor Yamaha. Udah. Makasih banyak ya, Pak. Yo, thank you, Pak. Wah, kita telat, guys, karena aduh, kesorean nyampe sininya. Sorry. Jadi enggak bisa istirahat di sini dulu. Yuk, cabut.